Al-Quran. Maka di majlis yang mulia ini, pimpinan Kiai Haji Nabhan, ya Allah, maka catatkan nama-nama kami, orang yang kau berikan hidayah taufik, ya Allah, orang yang kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, tutupkan kaiban kami, ya Allah. Apabila nama-nama kami, keluarga kami, orang tua kami ada di pintu neraka, ya Allah, berkah mulai Nabi, berkah majlis hikmah, maka rubahkan nama kami menjadi ahli syurga, ya Allah. Sebutkan semuanya, ya Allah, 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 ya Allah. Kita hadir dalam alam dia, kita sudah meninggal dunia. Di masa hidupnya, mungkin dalam hidupnya pernah meninggalkan sholat hanya untuk jaga kita jangan sampai celaka. Ayah kita pernah ninggalin sholat untuk cari uang supaya kita tidak kelaparan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka luaskan kuburan orang tua kami, ya Allah. Terangi kuburan orang tua kami, ya Allah. Peluk dengan rahmat-Mu, ya Allah. Peluk dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Izinkan kedua orang tua kami dapat pahala haji, ya Allah. Izinkan kedua orang tua kami syafaat Nabi Muhammad. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Orang tua kita yang masih mudah-mudahan panjang umur. Ampunkan kesalahan keduanya, ya Allah. Izinkan orang tua kami dan kami semua berangkat haji. Izinkan orang tua kami dan kami semua berangkat umroh. Izinkan kedua orang tua kami dan kami semua ziarah makam Nabi, ya Allah. Rahmatika ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Kita akhiri dengan menundukkan kepala. Tiga kali kita salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan pahala malam ini semuanya dijawab oleh Allah. Khususnya angkat virus corona, ya Allah. Angkat virus corona, ya Allah. Semuanya angkat suaranya, ya Nabi. Oh.
Cabang majelis yang di Jakarta, majelis Al-Anwar. Setiap Sabtu.